Assalamualaikum. Masak enak tanpa minyak. Ini Bunda mau masak ayam bakar simple. Pertama, ayamnya direbus dulu tuh. Terus disiapin bumbunya. Terus lanjut kita panaskan kompor menggunakan teflon. Selanjutnya, setelah agak panas, nah, sambil lalu masak mie rebus ya buat bocil. Lanjut, setelah apinya panas kira-kira sekitar 3 menitan, baru dimasukin ayamnya. Kenapa nggak pakai minyak? Karena minyak lagi mendunia harganya Bunda, yang awalnya 28.000 2 liter sekarang jadi 50.000 kembali 500. Jadi mahal banget. Nget. Nah, ayam yang sudah direbus tadi langsung dimasukkan tanpa menggunakan minyak ya Bun. Lanjut sampai minyak dari ayamnya itu keluar sendiri. Kita pakai minyak alami ya. Nah, karena wajannya ini sudah lama, ada yang rusak sedikit di bagian itu ya, di dalam. Jadi agak lengket ya. Jadi kita masukin apa? Kecap. Apa sih tadi tuh? Oh tuh, tidak agak lengket ya. Setelah ini juga masih belajar, dimasukin. Nah, saus raja rasa. Saus raja rasa ini bikin masakan jadi gurih. Bisa buat nasi goreng, tumis-tumis. Nah, kali ini dibuat bakar. Tumis sebentar sampai harum, bau ayam keluar, baru dimasukin deh bumbunya. Nah, bumbu ini adalah bumbu ajaib yang serbaguna ya menurutku, karena ini bisa menjadi penolong banget ketika lagi malas masak, kemudian bikin masakan yang simple tidak enak. Bumbu ini aku order ke teman aku. Kan aja nggak ada minyaknya loh, tanpa minyak. Oke, okay. Nah, sampai bumbunya pesek terus sebentar. Nah, baru deh setelah bumbu meresap kita panggang. Nah, panggangnya pakai. Jadinya, selamat mencoba. Assalamualaikum.